Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Pasar Malam, Setu, Bekasi ya teman-teman. Inilah kondisinya. Kita kesini habis hujan, jadi agak sepi ya teman-teman deh. Di belakang saya ada kora-kora sama angin tuh. Bisa dicoba. Oke guys, kita keliling-keliling ya, ada apa aja di sini ya. Oke. Ini kita mau main nih, main bola ya. Oke. Oke bu, berapa bu? 10.000 ya. Teman-teman kita mau nyoba nih bola pingpong 10.000, 15 bola ya. Yang mau main-main boleh kesini aja di Setu ya. Gak tahu caranya tapi biarin aja. Hadiahnya di mana berarti bu? Siapkan di bawah gelas. Ratu ratu sawer kita si spesial sayangku. Apa satu? Tempat itu teman-teman ya. Bu masih bu. Oke. Oke. Oke kita lanjut keliling-keliling aja. Ada apa aja ya? Oke. Oke ini teman-teman. Ada kora-kora. Mau naik gak kora-kora? Kita keliling-keliling aja. Nah, ada juga minuman. Ada Korean seafood ya, teman-teman. Karena kondisinya lagi hujan jadi sepi nih. Nih ada permainan lagi. Biarin. Oke deh, mau naik ini juga boleh. Banyak yang tutup ya. Ada kora-kora gak? Banyak juga ya permainannya ya. Lebih banyak permainan sih daripada seafood. Ada kincir angin juga. Oke, kita beli kilor aja, kilor. Oke, ini jajanan ya teman-teman. Ada es, ada cilor juga, cilor bulu. Di sini lebih banyak permainan daripada jajanan. Kalau juga tadi pakaian ada di sebelah sana. Ini jajanan dari. Oke teman-teman, kita langsung aja sambil pulang sambil review. Seperti inilah akhirnya. Oh, my God.
Nah, ada juga Korean seafood. Ya, enak. Ya, pulang. Nah, ini ada Korean seafood ya. Nah, ada baju-baju juga. Ada kerang nih teman-teman baju. Oke, teman-teman, segitu aja review dari kita ya, sambil jalan-jalan ke pasar malam di Serang Setu, dekat pasar Serang ya teman-teman. Oke, segitu aja buat referensi teman-teman kalau pengen kesini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.